kemarin gue mabar sama teman-teman gue gitu, dan di band lah si Jabla ini. Gue heran dong cuy, gue tanya kan ke teman-teman gue, lah kenapa nih ngap, kenapa Eudora di band, apa Eudora lagi OP, apa di buff sama Muntun, kayak heran aja gue gitu. Terus teman gue si Peltot bilang, iya ngap, Eudora lagi OP bet, Euk aja kemarin dibantai-bantai. Anjir alay bet gue ngomongnya. Ya intinya teman gue bilang kayak Eudora ini lagi OP, lagi meta, lagi sering banget gitu direbutin kalau lagi lepas. Tapi kan gue gak terima dong cuy. Yaelah masa sih, kok bisa gitu, hero murahan, hero 2000 perak, hero slow hand, hero tutorial kayak gini kok di ban gitu. Maksud gue, se-OP-OP-nya Eudora juga, ya tetap aja Eudora tuh bukan hero yang lincah, bukan hero yang gampang kabur, bukan hero yang tebel juga gitu. Dia ini cuma bamba terbang yang ngeluarin token listrik dan damage-nya emang gak ngotak aja, ya gak sih? Maksudnya kayak gengsi lah ya kali ngeban Eudora gitu loh cuy. Terus gue bilang ke teman-teman gue kan, udah gak usah diban Eudoranya, mau dipakai juga, ah gak usah, biarin aja musuhnya pakai. Ya lu tahu sendiri gue tuh emang gak cocok gitu kan kalau pakai hero-hero slow hand kayak Eudora gitu. Tangan gue suka gatel-gatel kalau pakai hero slow hand. Jadi di sini gue pakai monyet cuy. Dan ya emang bener sih kata lu pada, Eudora ini walaupun hero slow hand, ini hero emang mengontrol jalannya pertandingan banget. Jadi kayak awal-awal gue ngebuff, dirusuin, diganggu-ganggu. Tapi it's okay lah ya kalau kayak gitu doang mah. Yang jadi masalah tuh kalau lagi war cuy, si Eudora nih sabar banget nungguin gue masuk. Kayak misal di sini war di turtle, teman-teman gue pada war, gue masih bingung dong, masuk gak ya, masuk gak ya. Gue juga liatin itu Jabla udah ngeluarin skill apa belum, stunnya udah keluar apa belum, ultinya juga udah keluar apa belum. Tapi ya gimana, gue juga lama-lama capek juga kan nunggu-nunggu gitu. Masuk gak ya, masuk gak ya, masuk gak ya. Ah bacot kelamaan, gue masuk blazing duet, jebret, mati gue. Ini sih yang ngeselin. Jadi doi kayak kalau misal war tuh, kalau gue belum kelihatan, dia gak mau tuh ngeluarin skill-skillnya. Giliran gue masuk, langsung di full combo gue. Dan itu gak cuma sekali cuy. Lo lihat nih, ini turtle yang kedua. Di sini gue udah PW kan, ngebukin turtle dari sini. Terus tiba-tiba, doi flickerin gue di-stun, gue di-ulti, jebret. Untung gue fashion kan, langsung tuh gue blazing duet. Retri gue juga, ya lu bisa lihat sendiri lah, ganteng banget. Abis gue dapet turtle, langsung dong gue cabut. Cuma gara-gara gue tadi lihat Eudoranya kayak gitu mainnya, kayak apaan banget gitu, tiba-tiba gue di flicker, di full comboin gitu. Ya gue juga rada parno jadinya cuy. Jadi tiap Eudora missing tuh, ya gue takut aja sih kalau dia nungguin gue di semak-semak. Gue kayak jadi lebih kudu hati-hati gitu, gak boleh jalan sembarangan. Jadi pas gue mau masuk semak tuh, kayak ya gue harus cek dulu semaknya gitu. Gue taruh monyet dulu, kalau misal nggak ada baru gue ke situ. Jangan sampai gue kayak teman gue lagi ngelamun mikirin utang tiba-tiba dikagetin. Jangan kayak gitu sih cuy. Itu juga berlaku ya buat lu pada ya yang main pakai core ke support ke atau hero apa aja lah yang emang hero nya tuh tipis dan musuhnya tuh ada Eudora, itu hati-hati aja jalannya cuy. Ya seenggaknya lihat map lah, sama jangan ngelamun. Dan jangan buka map sembarangan. Soalnya kalau lu buka map di saat Eudora hilang, bisa-bisa lu yang hilang cuy. Soalnya ya lu lihat aja nih cuy, ini orang main Eudoranya kayak gimana. Kerjanya cuma nongkrong di semak, nunggu orang lewat. Emang ini hero haram sih. Balik lagi ke gua nih. Jadi di game ini tuh emang Eudoranya ngeselin parah sih. Pokoknya tiap gua baru masuk war, itu selalu kesambar geledek gak tau kenapa. Padahal gua udah hitung-hitung gitu, kayaknya Eudoranya tadi udah ulti deh, kayak udah skill 2 deh. Ya emang sih waktu itu emang gamenya agak nge-lag gitu. Jadi ya hard game dikit lah, gak apa-apa. Nah abis kelar game itu, gue cari-cari dong, emang iya ya Eudora di buff. Gue cari di patch note yang kemarin, gue scroll-scroll, gue teliti-teliti, emang gak ada tuh. Eudora emang gak diapa-apain sama Muntun. Masih sama kayak yang dulu, masih kayak bamba pada umumnya gitu. Terus gue cari-cari di YouTube, gue ketik Eudora buff gitu, gak ada juga tuh. Ya lu bisa lihat rotasi Eudora 4 menit legendary,
musuh bisa stres build Eudora tersakit 2021. Gameplay Eudora RRQ Melon. Brutal damage Eudora best build. 5 strategi wajib Eudora buat musuh kena mental. Ada nih, Bruno nerf, Eudora buff. Tapi setahun yang lalu. Jadi kayaknya emang kayaknya gak ada deh updatean Eudora di buff gitu. Apa emang guanya aja yang gak tahu kalau Eudora di buff? Ya lu komen aja deh yang tahu kalau emang Eudora beneran di buff apa enggak. Tapi apa emang Muntun beneran ngebuff Eudora ya? Tanpa sepengetahuan kita. Apakah ini kontrasepsi? Gak tahu juga. Tapi menurut asumsi gue sih, kenapa Eudora bisa masuk meta dan kenapa kelihatannya damage sakit banget, item Divine Glaive yang di-adjust cuy. Di-adjust tuh buat lo yang belum tahu ya, item ini gak di-nerf, gak di-buff juga, tapi diubah dikit fungsinya gitu. Nah di-adjustnya tuh kalau yang dulu, Divine Glaive itu pasifnya kayak gini, nah sekarang kayak gini. Gue tahu subscriber gue emang males baca dan emang susah diajarin, jadi gampangnya kayak gini nih. Sekarang Divine Glaive itu jadi sakit banget walaupun musuh udah pakai item-item magic defense. Kayak misal musuhnya beli Athena Shield, Oracle, Radiant Armor atau Cursed Helmet, itu masih tetap tembus cuy kalau lu pakai Divine Glaive. Kenapa masih tetap tembus? Karena item-item yang gua sebutin tadi itu kan nambahin magic defense. Nah, setiap satu magic defense yang dipunyai sama musuh itu bakal dijadiin 0,1% magic penetration dan maksimal 20% magic penetration sama Divine Glaive. Dan itu baru pasifnya doang. Belum ditambah sama 40% dari atributnya Divine Glaive-nya sendiri. Jadi, ya di total-total ada 60% magic penetration lah cuy. Makanya sekarang kenapa Eudora kelihatan lebih sakit padahal nggak di-buff, itu karena item ini. Jadi walaupun musuh pakai magic defense pun masih tetap tembus cuy. Jadi, percuma dong kita beli Athena atau item-item magic defense kalau ujung-ujungnya tetap tembus juga pakai Divine Glaive. Ya gak percuma tot. Ya beli Athena aja masih sakit damage nih hero. Apalagi lu bugil gitu gak ada item-item gituan. Cuma emang, ya ini hero emang rusak aja. Udah pasif yang ngurangin magic defense. Ini lagi ditambahin Divine Glaive. Belum lagi ditambahin Genius Wang. Emang rusak aja ini hero cuy. Selain karena Divine Glaive yang di-adjust, Eudora sekarang juga gak perlu beli NOD gitu. Kayak gue bilang di video kemarin, support-support magi-magi killer tuh udah jarang banget gitu ada yang mau beli NOD. Karena mereka mikirnya ya, iya tank aja yang beli dominance. Karena efeknya sama-sama ngurangin regen musuh kali 50%. Nah, karena gak pakai NOD, jadinya ya Eudora bakal beli item damage lain. Dan jadinya damage-nya lebih sakit cuy. Ah, bacot doang lu. Coba dong lu mainin hero ini. Jangan teori-teori doang. Ya gue juga pengen sih mainin di hero cuy. Cuma gimana ya? Nih, setiap gue rek Eudora itu di ban mulu. Tuh di ban. Tuh di ban lagi. Tuh di ban lagi. Atau kalaupun gak di ban ya di pick sama musuhnya cuy. Jadi kapan gue pakai hero ini bujang? Masa main di klasik sih? Ya udah deh main di klasik. Tapi dapat musuhnya ginian. Udah musuh yang gak ada retri. Main di mid semua lagi. Si seru tuh main kayak gini. Jadi gimana menurut lu cuy? Apa hero ini perlu di ban apa enggak? Cuma gimana ya? Ini menurut gua aja sih. Kalau misal nih Eudoranya di ban atau kalau gak di ban ya dipakai sama tim kita gitu. Itu mesti ada aja hero OP atau hero ngeselin yang lain lepas cuy. Entah itu Matilda ke, Jawhead ke, YP ke. Nah, kalau hero-hero begituan lepas, ya bingung juga gua. Emang serba salah sih. Tapi kayaknya yang gua lihat sih emang yang lagi sekarang meta tuh hero-hero yang nge-lock gitu enggak sih cuy? Kayak kemarin tuh gue ngereng ada kali kalau nggak ketemu Eudora ya ketemu Saber, Kaja, Aurora, Zilong, Vale. Hero-hero yang instant kill gitu, yang damage-nya gede banget dan langsung bisa bunuh musuhnya gitu. Dan ya emang cocok sih, apalagi kalau lu lagi di Epic, di Legend. Hero-hero ginian ya OP banget. Di Epic, di Legend kan jarang ada tuh yang mau bantuin lu buka-buka map.
Jadi ya hero-hero instant kill kayak gini enak banget, tinggal nongkrong di semak, musuh lewat, mati. Makanya dari kemarin tuh gue spam Benedetta cuy, karena nih hero bisa nge-counter mereka semua gitu. Larinya kenceng, susah di gank. Kalau misal lu di gank nih, di ulti sabar, tinggal skill 2. Lu diterbangin Vale, tinggal tinggal stiker-stikerin. Pokoknya Bennett nih ampuh banget lah buat nge-counter hero-hero yang gue sebutin tadi. Buat nge-counter Eudora apalagi ya. Ya udahlah gitu aja sih. Intinya Eudora hero gak jelas, gak ngotak, gak masuk akal. Capek-capek gue belajar hero mekanik, belajar Fanny. Yang meta Eudora.